ambil tali tu pada sebelah kain saja. Tapi apa? Kita pun nak memaksimalkan lebar dia. So ambil sebelah saja dan kita ambil sebagai sama hujung lah. Okey. Baik, kalau ada jepisan-jepisan kain kafan tu kan kita gunting lagi jepisan kan? Okey, jepisan-jepisan kita bawa pergi, bilik mandi jenazah. Jadi, kalau ada kotoran-kotoran apa tadi, yang pun lambuk-lambuk tadi tu, boleh dibungkus balik pakai kain. Bungkus elok-elok, bungkus dalam 3 lapis-lapis supaya dia tak ni, tak mengesap pasak kan? Jadi ni baru masukkan dekat sini atau dekat celah. Kita tanam sekali ni. Kalau kata terbuang, baiklah. Boleh? Okey, kapas ni, kapas yang lebih ni, kegunaan dia sangatlah banyak. Satu, kita kena buat cotton ball, bulat-bulatkan macam ni. Biasanya kita akan buat kosong-kosong penumbuk ni, kosong lagi. Sebab bila kapas ni kena air, dia akan kecut kan? Jadi ni kapas ni lagi sepanjang mandi jenazah tu, kita tak pernah guna jari kita untuk menumbuk jenazah. Kita akan guna kapas je. Jadi sebenarnya, kalau kita gosok kapas ni dekat sabun sabun buku, dia dah berbuih lah. Jadi kita sabun pelan-pelan lah. Jadi sebab itu meminimumkan kesakitan dia. Okay. Boleh? Faham ya? Nanti kita tepuk kepala. Tanya, guna sponge boleh ke? Aduh, jadi pinggan tu pun dia. Kapas lah ya, kapas. Kapas ni paling lembut sekali. Kapas ni paling lembut sekali. Jadi dia kulit orang yang maksudnya apa, orang yang meninggal tadi, yang dah sakit sangat tadi, dia punya roh hampir keluar macam tikaman 360 berbilah pedang sakit. Jadinya kita nak lembut gentle sangat. Kalau span tu merasa tu sakit kan? Kalau yang ni memang sedap, tak cair. Tak rasa. Kosong pakai ni. Kita bukan nak menghilangkan daging, tetapi kita nak membersihkan sahaja. Nak membezakan antara Islam dan kafir itu mandi ni macam mana. Kalau nak ikut hilang daging, pengurawan kita kan? Tadi tu cara dia gosok, insyaAllah hilang dagingnya. Cuma kalau aku sakit pun sakit dalam diri bincang tadi tu. Dah melekat-lekat dan beli diaper sekali betul. Ada yang pesakit yang lama sangat dia pakai diaper ni, berkoping-koping ni. Kesian sangat ya. Jadi kita buat yang sebolehnya lah. Masa ada, lepas tu kalau rasa macam menyiksa jenazah tu dengan yang teruskan. Buat yang seboleh mungkin sajalah. Boleh ya? Jangan pulang nak sental juga bagi apa? Musik. Aku seksa. Sebab ustazah, kadang-kadang kan memperitkan dekat dia dekat tuan tu, macam mana kita nak? Tadi kita dah terangkan, kalau yang ada masalah memang dia sakit, dia operate apa semua tu, kita ambil kapas ni sumpat dulu. Mula-mula kita lalukan dia dengan air bumak tu, dah siap tu, bahagian tu jangan terlalu kerap kena air. Kita kena sumpat kapas dan jangan lalu lagi. Jangan lalu banyak-banyak air. Sampai dia orang tepuk kat sini kan. Jadinya, dia ada beza orang yang meninggal dah lama buat dialisis. Semua ada beza. Semua ada beza. Sebab tu kita, walaupun kadang-kadang kita tahu nak turun jenazah tu, alhamdulillah dapat ikut lah, boleh dah mampak dah ni. Tapi bila duduk dengan jenazah betul-betul, dia jadi macam nak mula ke mana ni. Ke mana? Awak lah. Dia macam sebab keadaan jenazah tu berbeza-beza. Ada yang mudah dulu, alhamdulillah. Ada yang suka sikit, ujianlah untuk kita. Okey, boleh? Ustazah, kadang-kadang ada orang tu memang dia tepuk-tepuk kan? Tapi kita nak mandi kan tu dah tak ada. Tak ada buat tepuk tu. Ya, memang. Sebab tu begitu. Tapi ada kes-kes yang memang dia keluar air nanah, ada apa semua tu. Ini lagi kita kena tutup dengan kapas tadi. Sebab kalau tak nampak tu tak apa. Ya, tak nampak lah pun. Tak apa ya. Jadi macam yang kanser, breast cancer, apa lagi? Yang tiba-tiba jenis kanser ni lah. Ada kanser kulit, pernah tengok kanser kulit macam mana? Kan pun teruk juga ya. Jadi semua tu memerlukan apa namanya ilmu untuk kita kendalikan. Jenazah tu bukan kita suka hati buat macam kita nak. Tapi buat macam ni syarat semua.
Boleh ke? Kalau boleh kita nak ganti apa nak berlari ke baju lain pula ya. Ha okey, boleh ke ke sana ke bilik mandi jenazah pukul 1. Dah pergi ke? Ha okey. Tolong bawa ni sekali ya kapan ya. Wah. Eh. Saya nak tunjukkan kat dalam mandi. Tak boleh.